Oke, kali ini kita akan mereview ada 3 unit yang di belakang saya ini ada fish ya. Audio Jump. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bang, gimana kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Ketemu lagi di vlog saya, di vlog jualan motor yang ada di Lombok Timur bang, showroom Udi Murah Motor. Oke, kali ini kita akan mereview ada 3 unit yang di belakang saya ini ada fish ya. Penggemar fish, penggemar 2 tak, seluruh Lombok, seluruh Indonesia, salam satu atap, gaspol bos. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita akan review motor-motor ini dan langsung kita akan review beserta harganya ya. Oke bang, kita akan mulai dari sini dulu ya. Ini fish tahun 2005, plat DK, Bali. Surat-surat aman, lengkap, faktur masih nempel. Jadi bulan 12, 2025, pajak masih panjang dan surat sampai 2025. Oke, untuk motor ini hampir dibilang 99% original. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Ada bagian dari partnya yang sedikit-sedikit itu yang tidak ori. Kita akan cek dari semua keseluruhan bodi. Dari keseluruhan bodi ini catnya masih original. Ini tipis-tipis karena mungkin rajin dilap ya. Rajin dibersihin sama yang owner yang pertama. Untuk stripping semua masih bawaan dealer, bawaan dari lahir. Untuk strippingnya emblem semua masih original. Selebor depan masih original juga tanpa direpaint ulang. Kita akan cek di bagian sebelah kanan. Di bagian sebelah kanan bisa dicek untuk bak mesin sendiri. Ini sudah ini ya tipis ya. Terkelupas cat aslinya terkelupas. Ini ada bagian beberapa yang karat karena motor maklum ya motor tua dan mungkin jarang diperhatiin. Dan untuk knalpotnya ini sudah dibedel ya. Jadi bukan suara aslinya ya, udah dibedel. Terus untuk joknya sendiri masih original bawaan dari lahir, masih ada tempelan Yamaha-nya. Dan untuk lampu belakangnya sendiri masih original juga. Selebor belakang masih ori. Dan untuk soknya ini enggak ori ya. Harusnya ini warnanya krom. Jadi ini warna hitam. Oke. Untuk di samping sebelah kiri juga kita akan cek di beberapa bagian bodi ini strippingnya. Udah ada beberapa yang cacat ya, lecet pemakaian, bisa dicek, tapi masih original bawaan pabrik. Oke, ini masih utuh, full step belakang, terus ini harusnya ini warna perak ya, warna silver, tapi ini nanti bisa kita asliin ya, karena ini udah dicat, ini aja yang udah dicat warna hitam. Oke, untuk stripping semua body aman semuanya ya. Dan peleknya juga masih original. Spionnya, spion original, ada ketokan Yamaha, bisa dicek Yamaha. Dan untuk slop gasnya sendiri masih ori. Dan ini pentolan stang juga masih ori. Handle kiri kanan masih ori. Oke bang, kita akan cek langsung di bagian kelistrikan. Kita akan cek di bagian kelistrikan. Ini semua masih nyala di bagian speedo. Lampu indikator, oli, netral, semuanya masih aktif. Untuk kelistrikan semua aman dan normal. Kita akan cek sound langsung motor ini.
Oke bang, kami pasang harga di angka 12.500, 2005. Oke bang, ya. Plat DK, surat lengkap hidup, faktur masih nempel, warna tembus sesuai dengan BPKB, sesuai dengan fisik motor. Oke, kita akan lanjut di unit yang di sampingnya, ada yang warna perak ya. Ini juga tidak kalah dengan yang di sebelah yang warna putih biru, yang ini yang warna perak, yang warna silver ya, yang 2002, plat DR, asli DR, Lombok Tengah. Surat panjang sampai 2027, bulan 5. Untuk semua bagian bodi, ini semua masih original juga. Mulai dari sini kita bisa cek sendiri ya. Ini belum dicat. Ini stripping masih original. Lambang tulisan dari Yamaha OK ini masih nempel. Dan strippingnya masih original. Catnya semua masih original. Bisa kita cek di bagian bodi sebelah kanan. Kita cek juga. Untuk spanger belakangnya masih utuh. Lampu belakang juga masih utuh. Shocknya ori, bawaan aslinya. Oke, ada beberapa bagian juga yang karat, biasa ya. Sama kayak yang tadi. Ini karena memang motor tua ya. Maklum, nggak pernah dirawat. Ya, terus untuk strippingnya juga masih original bawaan dealer. Joknya, sarung joknya masih bawaan dealer juga, bawaan asli. Oke, cat masih original full. Dan ini ada beberapa bagian yang karat. Ya, jadi nanti tinggal... Ini aslinya, ini asli. Semua masih utuh, jadi bagian part-partnya, bawaan dealernya masih utuh semua. Jadi nanti teman-teman tinggal lanjutin aja. Mau dibikin seperti apa itu seleranya teman-teman ya. Jadi yang penting saya sudah kasih tahu, ada kualitas, ada harga. Jadi ada harga, ada kualitas, gitu ya. Jadi motor ini surat lengkap hidup, sesuai dengan faktur, sesuai dengan BPKB, warna aslinya ada, semua lengkap, masih utuh juga. Harga juga kami pasang di angka 12.500. Oke, untuk motor ini kita akan langsung cek sound, sama, kelistrikan juga masih on semua. Kita tes lighting, masih nyala. Mantap bosku ya. Jadi nanti teman-teman tinggal milih aja mau warna perak asli DR atau warna biru putih asli DK. Jadi nanti tinggal teman-teman milih aja ya, harga sama. Oke, kalau untuk yang motor yang satu ini kemarin juga sudah kita review, sudah tayang di YouTube saya ya. Ini mohon maaf jangan ditanya karena ini sudah langsung di DP. Sold out ya, sudah laku. Kalau yang mau yang head-on, bisa, ini contoh, bisa langsung dimodif kayak gini ya. Bisa dimodif kayak gini. Ya, dia sudah menggunakan pelek RCB, terus untuk master pump sendiri, komplit ya, sama handle semuanya itu udah menggunakan Brembo. Terus untuk gas spontannya, dia sudah menggunakan gas spontan, ini gasnya udah gas spontan ya maksudnya. Terus untuk spionnya sendiri, dia sudah menggunakan spion 125Z. Untuk shock belakang dia sudah menggunakan DBS. Dan untuk racingnya dia menggunakan BRT ya. Terus untuk bannya Corsa. Ini baru depan belakang. Jadi harga ya teman-teman ya, tergantung kualitas dan tergantung alat-alat yang nempel di motor itu. Jadi ada kualitas, ada harga. Ada harga, ada kualitas. Jadi kalau harga standaran ya, misal kalau mau bikin ya, membangun gitu ya, dari harga 5 juta, 6 juta, 7 juta itu ada. Cuma nanti membangunnya ya, dan nyari yang original itu agak susah bosku ya. Jadi kalau untuk masalah harga, berapa harga deal kita, bisa langsung nanti telepon saya melalui nomor handphone saya yang ada di bawah. Oke ya. Dan untuk motor sport masih banyak yang ready, silahkan ya teman-teman nanti bisa langsung japri ke saya motor-motor sport. Dan yang hobi yang dua tak, pencinta dua tak, bisa langsung kita ngobrol lewat WhatsApp bro ya. Kita ngomong lewat WA, berapa harganya, berapa dealnya.
Oke Bang, thank you. Mungkin ini aja dari saya, dari Bang Yandi. Salam Demora Motor. Assalamualaikum.